Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saya Esra Simamora masih menemani Anda di Kompas Jateng, Saudara. Apresiasi untuk tenaga kesehatan, guru, dan veteran dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan membagikan voucher tiket kereta api jarak jauh secara gratis dalam rangka Hari Pahlawan. Untuk PT KAI Daup 4 Semarang, disediakan sebanyak 185 voucher tiket kereta api kelas eksekutif dan 600 voucher tiket kereta api kelas ekonomi. Bagi Anda para tenaga kesehatan, guru, dan veteran, Anda bisa naik kereta api jarak jauh secara gratis. Pemberian voucher tiket kereta api secara gratis ini diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia dalam rangka Hari Pahlawan. Total ada 785 voucher tiket gratis kelas eksekutif dan ekonomi yang diberikan oleh PT KAI Daup 4 Semarang yang dapat digunakan untuk keberangkatan hingga tanggal 30 November 2021. Kami dari PT Kereta Api menghargai jasa-jasa para pahlawan, terutama di masa sekarang, di masa pandemi. Beliau-beliau ini, para nakes, kemudian guru dan legium veteran Republik Indonesia, kami apresiasi dengan memberikan layanan voucher gratis untuk semua kereta api yang melintas di Daup 4 Semarang atau di lintas utara, baik kereta kelas ekonomi maupun kelas eksekutif. Adapun yang berhak mendapatkan voucher tiket kereta api gratis ini antara lain, guru pendidikan formal untuk anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas atau sederajat baik negeri maupun swasta dengan status PNS maupun honorer. Untuk tenaga kesehatan mencakup bidan, perawat, apoteker, tenaga farmasi, tenaga administrasi dan sopir ambulans baik dari klinik, puskesmas atau rumah sakit kecuali dokter. Bagi veteran, yakni anggota Legiun Veteran Republik Indonesia. Di Daup 4 Semarang, pengambilan voucher hanya dapat dilayani di stasiun Semarang Tawang dan hanya berlaku untuk keberangkatan dari stasiun Semarang Tawang, Semarang Poncol, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Peleri, Ngerombo, Randu Blatung, dan Cepu. Astika Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.